Usai warteg Barokah Fairul lolos dari kebakaran hebat di Jalan Simprugol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kini muncul WC Barokah. WC umum itu juga lolos dari kebakaran yang terjadi pada seminggu lalu ini. WC ini terletak tidak jauh dari warteg Barokah yang Fairul lolos dari kebakaran. Jaraknya sekitar 20 meter saja. WC ini memiliki tembok berwarna hijau dan menggunakan pompa manual untuk mengisi air. Tulisan WC Barokah tampak terpampang di tembok WC tersebut. Seorang warga korban kebakaran Jalan Simprugol RT 008 RW 08, Panji Arwibawa, mengatakan bahwa WC umum ini memang lolos dari maut kebakaran yang melanda sepekan lalu. Dia mengatakan, tulisan WC Barokah tersebut muncul setelah warteg Barokah yang sering berbagi di Jumat Berkah viral beberapa hari lalu. Pas warteg itu viral terus ada ini ada WC Barokah, jaraknya sekitar 15 meter. Itu, WC, benar-benar lolos. Tidak ada, terdampak, paling cuman pintu satu doang melayot udah diganti. Ujarnya sebelum terjadinya kebakaran. WC Barokah merupakan WC umum yang disediakan gratis di lingkungan tersebut. Warga sekitar sering memanfaatkan WC umum itu.